Shalom. Halo. Halo. Selamat malam, bapak-bapak. Malam. Saudara. Malam ini saya merasa sangat senang karena saya diundang lagi untuk berkhotbah di Gereja Philadelphia di pertemuan kaum pria malam ini, dan semoga bisa menjadi berkat lagi di sini. Malam ini kita akan membahas topik yang relevan bagi setiap orang di antara kita. Kehidupan ini sangat penuh dengan pencobaan dan tantangan yang tidak selalu mudah dihadapi. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan ketekunan dalam iman kita, bahkan dalam saat-saat yang sulit. Tetapi, bagaimana manusia bisa lakukan ini dengan benar? Nah, malam ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa tetap teguh dan kuat ketika kita diharapkan dengan pencobaan dan kesulitan. Siap? Baiklah, mari kita mulai. Jadi kalau bapak-bapak masih ingat khotbah saya kemarin di ibadah umum, itu tentang pengharapan kita. Dan kenapa kita bisa 100% yakin sebagai orang Kristen akan masuk surga ketika meninggal nanti. Dan itu seharusnya membuat kita sangat senang, bahagia, puas, dan damai dalam Kristus. Tetapi, kita masih hidup di bumi ini sebagai manusia, kan? Pasti itu mudah untuk merasa senang, bahagia, dan puas dalam Yesus Kristus kalau kita hidup dalam rumah yang mewah, sudah ada 3 mobil, 4 motor, pekerjaan yang santai, keluarga yang tidak punya masalah sama sekali, dan uang yang banyak. Tapi, jadi waktu kita tidak punya masalah di dunia ini, kita dengan mudah bisa ingat, oh ya, dan saya juga akan masuk surga nanti ketika saya meninggal. Tetapi, selama kita hidup di dunia ini, hidup kita tidak bisa sesantai itu. Dalam hidup kita, pasti ada orang meninggal, tanaman yang tidak bisa tumbuh, mengalami kekurangan uang, dan permasalahan dalam keluarga. Jadi, waktu kita dalam situasi itu, bagaimana kita bisa tetap kuat, teguh, dan kokoh? Nah, puji Tuhan, Yesus Kristus sudah memberikan jawaban mengenai ini dalam Alkitab kita. Jadi, mari kita buka Alkitab malam ini dalam Matius pasal yang 5, ayat 1 sampai yang ke-12. Dan saya akan minta Pak Darno untuk membaca perikop tersebut. Begitu bunyi firman Tuhan, khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Terima kasih, Pak Tarno. Di sini, dan banyak perikop lain di dalam Alkitab kita, ada ayat-ayat seperti ini. Pikiran yang berbeda dari pikiran umum di dunia ini. Karena biasanya, kalau kita miskin, itu buruk. Itu tidak bagus. Tapi dalam Alkitab, itu seperti suatu keuntungan. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan. Kalau kita berduka cita, biasanya itu buruk. Mungkin ada orang meninggal atau sesuatu yang menyedihkan terjadi. Tapi menurut Alkitab, itu keuntungan juga. Berbahagialah orang itu.
Kalau kita dianiaya oleh sebab kebenaran, berbahagialah orang itu juga. Kenapa demikian? Kenapa pikiran seperti ini wajar? Kenapa ini masuk akal? Nah, ini tujuan saya malam ini yang mau saya sampaikan. Saya mau menjelaskan bagaimana caranya kita bisa tetap teguh dan kuat dalam pencobaan dan bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Dan saya mau menjelaskan kenapa pikiran seperti ini wajar ketika kita mengalami pencobaan atau kesengsaraan dalam hidup kita. Jadi itu tujuan saya, supaya nanti ketika kita pulang dari sini dan otak kita mulai memunculkan semua permasalahan kita lagi, seperti bagaimana tanamannya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana istrinya, dan seterusnya, kita tidak hanya akan stres tentang pencobaan kita, melainkan kita akan menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan dari Tuhan, sebuah berkat dari Tuhan di dunia ini. Jadi, untuk menjelaskan konsepnya malam ini, saya akan mulai dengan budaya di Amerika dulu, karena saya lebih tahu tentang budaya di sana. Dan kenapa ada banyak orang Kristen di Amerika dengan iman yang tidak kuat, Pengharapan mereka menjadi sepele, dan ketika mereka mengalami sebuah pencobaan dalam hidup mereka, mereka langsung lari dari Tuhan atau tidak peduli akan Tuhan lagi. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen di Amerika yang seperti itu? Karena dalam hidup mereka, mungkin mereka sudah punya gaji yang agak tinggi dan rumah yang cukup mewah dalam lingkungan yang cukup aman. Mungkin mereka juga punya 2 atau 3 mobil. Tapi ketika mereka dicobai oleh Tuhan, mereka tidak siap dan mereka langsung jatuh dalam lubang. Mungkin mereka dipecat atau ada kecelakaan. Mereka akan mulai meragukan Tuhan. Kenapa engkau lakukan ini, Tuhan? Kenapa engkau jahat? Kalau engkau memang nyata, pasti engkau tidak akan membiarkan sesuatu seperti ini terjadi. Ah, saya tidak percaya kepada engkau lagi. Ini kepercayaan palsu ini. Terus mereka menjadi ateis. Saudara-saudara saya yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang mungkin kita pikir, ya, kalau saya hanya punya 10 juta sebulan, pasti setiap masalah saya sudah selesai. Pasti hidup saya akan enak dan tidak ada masalah sama sekali. Kenapa punya masalah kalau ada uang? Tapi kita bisa lihat orang di Amerika atau di Jakarta yang memang seperti itu, yang sudah punya 10 juta sebulan, tapi hidup mereka jauh dari puas dan iman mereka tipis seperti kertas. Jadi ketika mereka mengalami pencobaan, hidup mereka mulai berantakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sudah dapat surga dunia mereka. Jadi mereka menyepelekan dan bahkan lupa kerajaan Yesus di surga, karena merasa kerajaan surga tidak diperlukan lagi. Mereka sudah punya surga dunia, seperti rumah yang mewah, mobil yang banyak, uang yang banyak. Kenapa perlu masuk surga? Mereka pikir surga mereka sudah di dunia ini, di rumah mereka. Dan kalau begitu, mereka tidak perlu iman juga. Mereka tidak perlu percaya kepada Tuhan lagi, karena uang, popularitas, dan kenyamanan sudah menjadi Tuhan mereka. Mereka sudah merasa jadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Jadi ketika mereka mengalami pencobaan di dunia ini, mereka sangat lemah terhadap pencobaan itu. Mereka merasa lebih sedih atau putus asa daripada orang yang sudah mengalami banyak pencobaan dalam hidupnya. Tapi, kalau kita membandingkan mereka, banyak orang Amerika itu, dengan orang yang betul-betul miskin, rumahnya sederhana, motornya tidak banyak, tapi imannya sangat kuat, karena dia sudah mengalami banyak pencobaan. Ketika dia dicobai lagi, dia sudah siap, dan dia tabah. Juga terbiasa ketika ada pencobaan seperti itu muncul. Karena setiap kali ada pencobaan dalam hidup dia, dia akan gandul Gusti. Dia akan bergantung pada Tuhan. Oke, untuk menjelaskan ini, saya punya beberapa contoh supaya bisa memperjelas konsep ini. Jadi, di sini, di Kopeng ini, pasti ada banyak petani yang hidup di Kopeng ini. Dan mungkin bahkan dalam ruangan ini. Mungkin ada petani dalam ruangan ini. Ada? Petani, semua. Semua, oke.
Ya. Dan kalau Pak Selamat, mungkin bisa Pak Selamat bisa ingat pertama kali Pak Selamat mencangkul. Waktu itu seperti apa, Pak? Umur berapa? Waktu mencangkul. Pertama kali mencangkul itu saya kalau nggak salah nih mengingat-ingat masih duduk di kelas 2 SMP sudah belajar mencangkul dengan membantu orang tua. Seperti Pak Hanuri juga mungkin seperti itu. Umurnya sama. Kita dari dulu memang sudah kepingin belajar seperti orang tua, enak enggak? Ya, saya juga masih bisa ingat pertama kali saya baru memegang cangkul, dan itu untuk menanam bunga matahari waktu itu. Dan di lingkaran di sekitar rumah saya waktu masih kecil, waktu saya mulai mencangkul waktu itu saya mungkin berumur 12 mungkin. Dan tangan saya masih sangat halus waktu itu di sini di tempat ini masih sangat halus ya. Karena waktu itu saya hanya pergi ke sekolah dan main game waktu itu. Jadi waktu saya mulai menggali tanah itu, selama 1 jam, tangan saya mulai terluka sampai berdarah, betul-betul ada darah yang mulai dari situ. Tapi Pak Selamat juga. Oh iya Pak. Untungnya, kalau orang yang suka macul, pasti punya kapal. Iya, pasti punya kapal. Itu namanya kapal. Betul. Okay, dan kenapa berdarah? Karena tangan saya belum pernah mendapat tekanan yang sebanyak itu. Bahkan saya memegang cangkul itu berminggu-minggu, tapi tangan saya masih sangat sakit dan berdarah. Tapi seperti Pak Selamat bilang, semakin lama saya bekerja seperti itu dan semakin sering tangan saya terluka, kulit di tangan saya mulai kapalan. Jadi ketika saya memegang cangkul itu, tangan saya tidak terluka lagi. Dan bahkan kalau saya bekerja selama berjam-jam, tidak masalah. Karena tangan saya sudah terbiasa dengan itu. Ini sama seperti hidup kita. Kalau kita hanya hidup yang enak saja dan tidak pernah mengalami pencobaan, nah, ketika kita mengalami sebuah pencobaan, kita juga masih sangat rapuh sehingga kita bisa lakukan sesuatu yang gila. Seperti lari dari masalah kita atau bahkan lari dari Tuhan. Tapi kalau kita sudah sering ditempa, saat kita dicobai lagi, kita sudah siap menghadapi masalah itu. Sehingga kita tidak akan lari dari permasalahan kita atau menyalahkan Tuhan. Dari itu yang pertama. Yang kedua ada ilustrasi lagi untuk memperjelas konsep ini. Dan saya mau menanyai Pak Morito. Kalau Pak Morito menemukan sebongkah emas di dalam tanah yang agak besar, mungkin sebesar ini. Atau ini juga ya. Pak Morito akan lakukan apa dengan emas itu? Oh, saya pasti akan pertama bersukacita, bersyukur pada Tuhan. Dan pasti saya akan jual dan perpuluhan saya berikan kepada Tuhan dan saya mau pesta. Maksudnya saya siap pesta. Siap. Kalau saya juga seperti Pak Morito, saya akan menjual itu langsung supaya saya bisa mendapat uang dari emas itu untuk pesta. Tapi kalau saya mau mendapat lebih banyak uang, emas itu harus dilebur dulu. Kenapa? Karena masih ada banyak kotoran di dalam emas itu. Karena mungkin logam yang berbeda atau masih ada tanah atau apa. Jadi emas itu belum murni. Nah, kalau emas itu dilebur dulu dan semua kotoran di dalam sudah dihilangkan,
baru emas itu akan sangat lebih berharga. Jadi walaupun kita bisa pikir, wah kalau emas dilebur pasti rusak nanti. Tapi ternyata emas itu perlu menjadi panas dulu sebelum bisa menjadi murni. Kalau emas itu tidak menjadi panas, tidak akan menjadi murni. Sama seperti hidup kita. Kalau kita belum dipanaskan oleh masalah atau stres atau pencobaan yang bisa kita dapat dalam kehidupan, kita tidak bisa menghilangkan banyak kekurangan yang ada di dalam pikiran kita atau di dalam hidup kita. Jadi walaupun pikiran yang umum atau duniawi tentang pencobaan adalah untuk menjadi sangat marah atau putus asa, pikiran dalam Alkitab tentang pencobaan berbanding terbalik. Pikiran dalam Alkitab menurut Yakobus pasal 1 ayat yang kedua tentang pencobaan justru sebaliknya. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua katakan, anggaplah pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketegunan. Jadi, kenapa itu wajar untuk menganggap situasi yang sulit seperti ini sebagai suatu kebahagiaan? Kalau saya dipecat, kenapa pikiran surgawi terhadap pencobaan adalah kebahagiaan dan bukan keputusasaan? Nah, untuk itu kita harus kembali ke Roma 5 ayat 1 yang sampai yang kelima dari khotbah saya kemarin. Intinya dari ayat-ayat di situ seperti ini. Kalau seseorang mengalami kesengsaraan di dunia ini, pada akhirnya pengharapan dia akan diperdalam dan diperkuat. Karena dia akan terus-menerus diingatkan lagi tentang kehidupan dia di surga nanti. Jadi kalau dia mengalami kemiskinan, sakit penyakit, atau apa saja yang bisa disebut kesengsaraan, dia bahkan bisa bermegah tentang pengalaman itu. Karena dia akan menjadi orang dengan pengharapan yang paling kuat daripada orang-orang yang jarang atau belum pernah dicobai. Karena waktu dia sedang mengalami kesengsaraan itu, kepahitan di dalam dunia ini, dia akan terus berpikir tentang betapa indahnya saat dia berada di surga nanti. Kalau dia sedang miskin dan dia bahkan tidak bisa menemukan makanan untuk hari itu dan sangat lapar, dia akan mulai pikir tentang saat dia di surga nanti. Wah, saya memang sangat lapar sekarang. Tapi waktu saya tinggal di surga nanti, saya akan punya makanan yang banyak dan enak. Dan setiap kali saya makan, itu bisa sepuas-puasnya sampai sangat kenyang. Dan makanan itu akan berlimpah tiada akhir. Atau misalnya, mungkin ada orang Kristen dengan disabilitas, seperti tuli atau buta. Atau dia harus pakai kursi roda. Dia bisa bermegah dalam situasi seperti itu dan mulai pikir, ya, ini betul, mungkin ini bisa dibilang kekurangan fisik dan mungkin saya tidak bisa lakukan banyak hal seperti orang lain yang tidak punya kekurangan seperti ini. Tapi waktu saya di surga nanti, saya tidak akan dalam kondisi seperti ini lagi. Saya bahkan bisa bicara dengan Yesus Kristus dan teman-teman saya di sana. Saya bisa mendengar mereka dengan baik di sana dan bisa jalan-jalan seperti biasa. Wah, surga nanti akan sangat manis, indah, dan ajaib. Ada banyak orang di dunia ini dengan kekurangan seperti itu, yang sudah damai dengan diri sendiri. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang di luar sana yang normal, yang tidak punya disabilitas. Justru mereka yang punya pengharapan yang paling kuat, karena mereka sudah mendapat pencobaan yang lebih sulit. Dan akhirnya, mungkin ada orang Kristen yang sedang menderita penyakit yang sangat parah, seperti kanker, dan dia sangat kesakitan waktu itu. Karena dia orang Kristen, dia bisa mulai pikir, wah, kanker ini memang membuat saya sangat lemah dan sakit sekali. Tapi waktu saya di surga nanti, tidak ada sakit penyakit seperti ini. Tidak ada kepedihan, tidak ada rasa nyeri. Dan waktu itu, Yesus akan menghapus segala air mata dari wajah saya. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Karena segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Jadi setiap kali ada orang Kristen yang mengalami sesuatu yang memang sulit, memang buruk, atau bisa membuat mereka sedih,
kita sebagai orang percaya selalu bisa memperdalam pengharapan kita waktu itu. Karena setiap kali ada pencobaan seperti itu, kita bisa mulai pikir tentang betapa indahnya, betapa ajaibnya, dan betapa menakjubkannya saat kita di surga nanti dengan Yesus Kristus. Dan dengan semua teman kita yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi, kalau kita membandingkan orang ini yang sudah pernah mengalami banyak pencobaan, dan kita membandingkan dia dengan orang yang belum pernah dapat banyak pencobaan, mungkin orang yang belum pernah merasa pencobaan sama sekali, mungkin surga untuk dia mungkin biasa saja. Mungkin dia tidak akan peduli akan surga nanti. Karena dia sudah dapat surga dunia dia. Jadi dia tidak akan pikir surga memang manis, indah, ajaib, menakjubkan seperti kita. Itu kenapa kita akan lebih kuat dari orang yang belum pernah merasa banyak pencobaan. Dan itu kenapa kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita atau menganggap pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan dari Tuhan. Karena kita sudah tahu bahwa iman di dalam kita yang paling kuat. Tidak ada yang bisa membuat kita bergeser. Ya, kita memang bisa bermegah karena kita punya pengharapan yang lebih kuat daripada orang yang belum pernah merasakan banyak pencobaan atau kesengsaraan. Jadi itu seperti tujuan saya malam ini. Saya mau menyampaikan seperti orang kita yang sudah mengalami banyak pencobaan, kita akan lebih kuat daripada orang yang belum pernah merasa banyak pencobaan. Dan itu kenapa orang itu yang belum pernah merasa banyak pencobaan, itu kenapa dia akan lemah terhadap pencobaan. Karena dia mungkin hidup yang enak saja dan mungkin surga untuk orang itu tidak begitu indah. Jadi dia akan menyepelekan surga. Tapi untuk kita, kita akan terus berpikir tentang pengharapan kita. Akan terus berpikir tentang betapa indah surga di sana nanti. Dan betapa indahnya di sana. Jadi walaupun orang lain mungkin akan putus asa dalam kesulitan seperti itu, kita sebagai orang Kristen bisa tetap teguh dan kuat di dalam pencobaan itu. Jadi berbahagialah bapak-bapak di sini yang masih merasa kekurangan, karena nanti Anda yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah bapak-bapak di sini yang mengalami duka cita, karena nanti Anda akan dihibur. Berbahagialah bapak-bapak di sini yang lemah lembut, karena nanti Anda akan memiliki bumi. Berbahagialah bapak-bapak di sini yang lapar dan haus akan kebenaran, karena Anda akan dipuaskan. Berbahagialah bapak-bapak di sini yang murah hatinya, karena Anda akan beroleh kemurahan. Berbahagialah bapak-bapak di sini yang suci hatinya, karena Anda akan melihat Allah. Berbahagialah bapak-bapak di sini yang membawa damai, karena Anda akan disebut anak-anak Allah. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga nanti. Ya, upahmu akan sangat besar di surga nanti. Kita tidak tahu secara jelas bentuknya upah itu akan seperti apa, tapi yang penting, upahmu akan sangat besar di surga nanti. Dan di sana, tidak ada rasa lapar, rasa sakit, berdukacita, atau kesedihan. Di surga ada kekayaan yang berlimpah-limpah kepada kita semua di sana. Dan untuk terakhir, saya punya satu ilustrasi sebagai penutup yang bisa memperjelas konsep ini malam ini. Jadi, saya dulu menonton pengkhotbah di Amerika 13 tahun yang lalu. Tapi ilustrasi itu masih menempel dalam otak saya. Jadi itu kenapa saya mau memakai ilustrasi ini malam ini. Karena saya masih punya pandangan dari video itu. Jadi ini tali pramuka. Tapi mungkin juga Bapak bisa pikir tentang tali tambang yang paling kuat yang bisa dipakai untuk sesuatu yang perlu banyak kekuatan. Jadi saya akan merentangkan ini di luar pintunya. Jadi sekarang.
kali pramuka ini hanya sebagai contoh. Pasti tali ini berakhir, tapi kita harus membayangkan tali ini akan membentang tak berujung. Ini akan selama-lamanya. Saya akan taruh di sini. Tapi membayangkan, kita akan membayangkan tali ini membentang tak berujung. Tapi tidak untuk bunuh diri. Terus justru terbalik sebaliknya. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit supaya ilustrasi jelas. Jadi ada bagian hitam dan ada bagian putih. Kalau bagian hitam itu kehidupan kita di dunia ini, dan kalau bagian putih itu kehidupan kita nanti di surga. Dan itu tak berujung, itu sampai selama-lamanya. Jadi, kalau saya kembali dengan budaya di Amerika. Di Amerika, ada banyak orang Amerika yang selalu hanya fokus kepada kehidupan ini, yang hitam ini. Mereka gak pernah pikir tentang kehidupan mereka di surga nanti yang selama-lamanya. Tapi mereka tahu, mereka orang Kristen, dan mereka tahu mereka akan masuk surga setelah mereka meninggal nanti. Tapi pandangan mereka hanya berfokus kepada hidup di dalam dunia ini. Mereka mungkin hanya satu kali pikir tentang hidup yang kekal. Mereka hanya pikir tentang kalau saya bisa bekerja supaya nanti wah bagian ini akan sangat enak dan saya tidak harus bekerja nanti dan saya tidak harus lakukan apapun kalau saya tidak mau. Tapi mereka tidak pikir tentang bagian ini. Jadi mungkin mereka tidak peduli tentang melayani Tuhan atau tidak peduli menaati Tuhan. Mereka hanya peduli tentang wah, saya harus membuat bagian terakhir ini sangat sangat mantap, sangat enak. Jadi ya mungkin ini lahir, mungkin kita lulus SD, lulus SMP, SMA dan terus menikah. Tapi waktu di sini mungkin setelah kita bapak-bapak menikah, mungkin kita dapat pencobaan. Dan waktu itu kita bisa punya beberapa pilihan. Kita bisa memilih yang tidak menaati Tuhan, atau kita bisa memilih yang melayani Tuhan atau menaati Tuhan. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan ini yang sampai selama-lamanya, yang tak berujung. Tidak tentang akan masuk surga atau tidak, tapi upah kita akan lebih besar atau lebih kecil. Betul-betul. Jadi kalau kita punya pandangan kekal dan kita selalu terus berpikir tentang hidup kita nanti di surga dan betapa indahnya, betapa menakjubkannya, kita pasti akan waktu mendapat suatu pencobaan, kita pasti akan tetap teguh dan kuat dalam pencobaan itu. Karena kita bisa menganggap itu seperti kesempatan. Seperti, wah, kalau saya tidak dapat pencobaan ini, saya belum ada kesempatan untuk menaati Tuhan. Untuk, kalau misalnya, kalau dalam SD, mungkin kita memukul orang. Atau mungkin kalau SMA, mungkin curang atau apa. Tapi mungkin kalau sudah menikah, itu bisa lebih parah. Seperti mungkin ada pencobaan penceraian atau sesuatu seperti itu. Tapi kalau kita hanya berfokus kepada bagian hitam ini, ya rata-ratanya 70 tahun waktu kita di dalam dunia ini, kita tidak akan pilih yang benar. Karena kita akan fokus seperti mau bagian ini yang enak saja. Tapi kalau kita tahu kehidupan kita nanti yang paling penting, yang memprioritaskan ini, kehidupan kita nanti di surga,
Itu yang akan membuat kita sangat teguh dan kuat waktu kita mengalami pencobaan. Itu tidak seperti kita mau mendapat pencobaan, siapa yang mau, tapi waktu ada pencobaan, pasti kita akan memilih pilihan yang benar, yang menaati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Jadi ya, itu ilustrasi untuk malam ini, supaya nanti waktu bapak-bapak pulang dari sini, dan kita dapat pencobaan lagi, karena kita akan dapat pencobaan lagi, kita bisa punya pandangan kekal. Tidak pandangan yang hanya fokus, berfokus kepada bagian hitam, tapi bagian memprioritaskan bagian putih ini. Jadi, saya kembali. Jadi, semoga khotbah saya jelas malam ini dan sesuai dengan tujuannya, yaitu kita bisa tetap teguh dan kuat dalam pencobaan dan bahkan bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu pengalaman seperti itu yang membuat iman kita lebih kuat. Kita lebih dekat dengan Tuhan dan pengharapan kita lebih bermakna daripada orang yang belum mengalami banyak pencobaan. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa kekurangan atau kecil hati, karena seperti khotbah Pak Merito kemarin, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita dipilih oleh Allah, dibela oleh Allah, dan lebih dari pemenang dalam Yesus Kristus. Demikian yang bisa saya sampaikan malam ini. Terima kasih lagi sudah mengundang saya untuk berkhotbah di pertemuan Kampea malam ini. Saya minta Pak Yo untuk menutup dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami sudah diberkati akan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami Tuhan. Dan yang Tuhan akan memberkati juga untuk Mas Jesse yang telah memperpakai menaburkan benih firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau tahu dalam setiap pergumulan dari Mas Jesse, kerinduan dari Mas Jesse, dan juga yang di sebentar lagi juga akan pindah ke Manado Tuhan, biar Engkau juga akan menolong, Engkau akan memberkati Mas Jesse. Di sana Engkau akan pakai lebih lagi untuk Mas Jesse bisa memberkati banyak orang di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, ini doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas David atas